brosis cari tempat makan yang estetik yuk. Apa nih yang rame-rame ini? Misi bang. Oh, ternyata lagi ada kompetisi manual brew drawdown yang diadakan oleh Sage Brasserie dalam rangka pre-event anniversary. Emang gak salah berhenti di brasserie ini? Karena tempatnya itu nyaman, asik, adem, ya cozy gitulah, bros. Nah, kan tadi pertama kita mau makan. Nah, makan di sinilah kita ya. Ini ada beef butter rice sama creamy ramen. Yuk, langsung aja kita icipin. Mari makan. Seneng deh beefnya sebanyak ini dan rasanya tuh gurih banget. Beef butter rice ini nih ada rasa creamy-nya dari butternya. Terus juga ada smoky-smoky gitu. Pokoknya ini nih lezat. Selanjutnya aku mau cobain creamy ramen. Isiannya tuh banyak, ada jamur, telur, jagung, terus ada ayam. Mie-nya itu lembut dan lihat kuah kaldunya itu creamy dan gurih. Kedua menu makanan ini tuh best seller dan rekomend banget untuk kalian coba. Please cobain karena ini tuh enak. Udah selesai makan, waktunya kita duduk-duduk cantik di outdoor sambil pesan minum. Ini aku pesan sesuai dengan namanya Summer Splash, jadi cocok untuk diminum di siang hari dan rasanya itu seger, asam manis kayak gitu. Ini roasted almond latte-nya juga enak banget loh, brosis. Ada makanan, minuman, ini juga ada dessert-nya. Ada ice cream Ursula dan ada salted caramel biscoff cake. Semuanya itu hanya ada di Sage Brasserie. Lokasinya ada di Jalan Mekarsari di belakang Rumah Sakit Awal, bros.